puasa masa Kak Wawa umur 5 tahun. Tapi masa tu Kak Wawa belajar puasa setengah hari je. Masa umur 7-8 tahun macam tu barulah boleh berpuasa sepanjang hari. Benda yang paling Kak Wawa suka masa bulan Ramadan adalah bazar Ramadan. Di mana kita nampak banyak macam-macam jenis makanan. Kita boleh pilih mana je ikut yang kita suka. Tapi adik-adik, kena ingat jangan membazir masa bulan Ramadan. Masa bulan Ramadan macam ni, kita kena banyakkan minum air masa sahur dan juga buka puasa. Ambil vitamin supaya kita tak kekurangan vitamin dalam badan. Dan juga sebelum kita berbuka puasa, kita ambil benda-benda manis dulu. Selamat menjalani ibadah puasa kepada adik-adik rumah dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia.